je, apa perancangan hari ni? Perancangan hari ni ya. Siapa? Kita punya Com Brozul hari ni. Kita akan pergi Seven Sister lah. Seven Sister. So saya ikut je. Kan? Dah dua kali pergi. Tapi Rod tak berapa nak ingat lah. Kan? Kita follow je lah. Dia punya bohong Rod tak ingat. Thank you.
sekarang dah dekat Shawberry Square, saya berjaya berhenti untuk refill jap. So, tengok tengok brother belakang tu, kan? Kena contohi dia. Sebab apa? Setiap kali berhenti je akan buat regangan, kendurkan dulu otot-otot. Korang kena contohi dia. Tu kom tu, kom. Kenapa buat regangan tu kom? Sebab kita takut. Bukanlah kita elakkan cramp lah actually. Tu dia punya tips tu kan, nak elakkan cramp kan. Biasa kita ride asyik cramp je kan. Baik tu, baik lah. Kita nak pergi jauh lagi kan. Yelah, lepas ini nak tembak kan. Hari ni ride dengan Kom dan juga Bro Rush, okay. So ni Bro Zul. Kenapa dia punya, kenapa kita panggil Kom? Sebab dia bila naik bukit je je mesti offsetter. Bukti dia kejap lagi aku tunjuk. Ni bukti dia, kan? Dia off saddle, lepas tu dia pakai kaset yang kecil je. Zone selesa tu, zone selesa. Tapi dia still lagi zone selesa. Bawa sikit oversize tu, tunjuk yang oversize tu, yang tak nampak tu. Ni ah, ya. Sikit. Yang atas ni semua bersih lagi. Mungkin ni rahsia dia. Size pulley. Depan sikit. Crank 52 je. Crank 52. Je. Aku pakai 50 tu pun tak boleh nak follow. Dahsyatlah. So, pencapaian Bro Rush hari ni apa dia? First time Bukit Bangang non-stop at the second loop, bukan first loop. Terbaik kan. So maknanya dah ready lah untuk Peres lah lepas ni. Next week kita Peres. Alright. Okay, terbaik. Sekarang dekat Bukit Bangang. Memang dah lama sangat tak panjat Bukit Bangang ni. Rasa dah 2 tahun saya. Ingat makin rendah punya sama. Macam makin tinggi pun ada. Sekarang aku seorang je. Aku sedar-sedar paling belakang semua tak ada dah. Mungkin aku salah masuk simpang kot. Tapi tak kot, sebab tadi Bro Rush bagi tahu, dia kata terus je. Memang aku jalan kat Putrajaya ni aku tak berapa nak familiar sangat lah. Dan last ride kat sini pun rasa dalam 2 tahun lepas. So tunggu kejap, kalau tak ada kena call lah. Member tayar bocor lah. So call tadi dia kata dah panggil tapi aku tak dengar. Mungkin dia punya jarak tu jauh. Banyak kereta pula punya bising. So tunggu lah kat sini. Okay juga, dapat relax sekejap. Tayar pancit. Tadi dia orang tak tukar tube, cuma pump balik. Ingat bocor kecil je. So dah jalan 2 km macam tu, kempel balik. And so tukar tube lah. Hari ni rasa muskil sikit sebab Zul tukarkan tiup.
alhamdulillah siap. Hari ini Seven Sisters 94 km daripada Pesin 8 Putrajaya ke Seven Sisters, then Cyberjaya dan U-turn balik. Okay. So aku punya feedback pasal Seven Sisters ni, nak kata tahap kesukaran tu bergantung kepada korang punya ride lah. Kalau korang guna strength mungkin agak sukar, tapi kalau korang layan cadence je okey lah kan. So itu je untuk video kali ini. Terima kasih menonton. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.